Oke guys, hari ini kita bahas tentang proyekan tentang perstikeran ya guys ya. Perstikeran ini bisa kalian beli berdasarkan kebutuhan, baik itu sebagai identitas ataupun komunitas ataupun respect kalian sebagai user dari suatu produk ya guys ya. Nah, perstikeran apa aja yang aku pakai di sini? Pertama itu stiker nama motor ya guys ya, dan juga data kita sebagai usernya di sini. Ini printing stiker. Nanti untuk pembeliannya aku tampilkan di sini, bukti bahwa aku beli di sini, dan juga link pembeliannya nanti aku taruh di bagian deskripsi ya guys ya. Ini prostrate aku dapat dari pembelian dari hoodie-nya ya. Yang jual juga banyak, kalau kalian tidak mau beli hoodie-nya, beli stikernya saja ada ya guys ya. Kemudian stiker berikutnya yaitu untuk lampu sen. Kalau kita belum pasang alis, ini worth it banget untuk membuat tampilan depannya itu lebih hidup guys. Jadi tidak polos warna transparan putih dari bawah sampai atas. Kemudian di sini stiker. Aku belum ikut komunitas apapun ya guys. Kalau ada komunitas nanti rencananya aku mau taruh di sini. Ini stiker biasa ya, Speed People. Kemudian stiker di bagian kiri ini RR. RR inisial aku dan adikku ya guys ya. Kemudian ada stiker juga di bagian sok depan. Lalu di bagian kiri ada enggak ya? Perasaan ada. Oh ini. Ini stiker YouTube aku, Asperando TV. Kemudian stiker tim proper, ini bisa dibeli di apa itu? Dimanapun ya, online ataupun offline banyak ini. Kemudian ini aku custom, tempat pembeliannya sama dengan penjualan stiker yang di depan tadi ya guys ya. Nanti aku bagi linknya. Kemudian ini masukkan Matic stikernya, dan juga ini aku ganti stiker yang bagian hager biar lebih mencolok dan terlihat beda aja kayak gitu ya guys ya. Ini tadi sama dengan stiker yang di depan, tapi aku taruh di bagian visornya. Ini pengerjaannya rapi ya guys ya. Beda dengan stiker cutting, ini stiker printing. Jadi kalau ada warna-warna yang agak mencampur kayak gini, dia itu no problem ya. Dan di link pembelian yang akan aku share ini, penjualnya itu bisa dibilang cukup baik ya, karena nggak ada limit pembelian yang terlalu besar kayak gitu. Dan juga pengerjaannya rapi ya gitu guys. Recommended banget sih. Ya, untuk proyekan yang kita bahas untuk hari ini simple sih. Itu perstikeran untuk pemanis, tapi satu yang aku pesani ya, dan rata-rata user sih udah tahu, kalau stiker jangan kebanyakan, guys. Ala kadarnya aja ya. Stiker itu pemanis, kalau keramaian enggak enak juga lihatnya, guys. Kayak gitu aja ya, guys ya. Nah, ini ada stiker satu lagi. Ini kemarin aku dapat bonus, ya udah, tempel sini aja. Oke, itu aja guys ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video dan proyekan berikutnya. Bye-bye.